bersama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengundang semua pihak, semua masyarakat, dan insya Allah siapapun yang ikut pasti akan menimbulkan kesan yang luar biasa. Dalam rangka kegiatan launching Blibli Mekaki Marathon 2018 di Mekaki, Lombok Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung kegiatan Mekaki Marathon ini. Saya ikut. Kamu? Lombok Bangkit. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan program NTB Care. Program NTB Care sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat sebagai media antara masyarakat dengan pemerintah untuk berinteraksi, terutama sebagai wadah masyarakat menyampaikan keluh kesah ataupun permasalahan yang dialami. Adapun pembuatan program NTB Care sendiri berdasarkan pada konsep pemerintah yang melindungi, melayani, dan memberdayakan masyarakat. Oleh karena itu, negara harus hadir dalam setiap segi kehidupan masyarakatnya, dan NTB Care inilah metode yang tepat untuk memastikan negara hadir di tengah masyarakat. Bertempat di Hotel Lombok Raya, dikatakan NTB Care ini sudah bisa diuji cobakan, yang mana hal ini pun sudah disampaikan sebelumnya dalam rapat pimpinan kepada seluruh kepala perangkat daerah dan sudah mulai berjalan. NTB Care sendiri lahir berdasarkan konsep yang diberikan oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Siti Rohmi. Oleh karenanya, Wakil Gubernur ini pun berpesan terutama kepada Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Barat bahwa program NTB Care bukan hanya simbolis semata. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa NTB Care adalah suatu sistem yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Dan konsep NTB Care ini sederhana, yaitu bagaimana masyarakat bisa berbicara. Karena ini kan sebenarnya sistem yang mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya. Itu saja sebenarnya. Konsepnya sederhana. Gimana supaya masyarakat itu bisa bicara sama pemerintahnya, sama pemimpin. Jadi kalau masalah ini yang punya wewenang siapa, dia di forward ke situ, gitu loh. Jadi yang akan nangani itu sesuai sama kewenangannya, udah tersistem. Selain itu, sistem atau aturan dari NTB Care ini nantinya memiliki jangka waktu, jam atau hari, tergantung dari bobot permasalahan. Ia pun berharap NTB Care ini dapat terimplementasikan dengan baik supaya tidak ada yang buntu, terutama masalah permasalahan di lapangan. Sementara itu, Kepala Kominfo Nusa Tenggara Barat mengatakan admin untuk NTB Care sendiri dipilih berdasarkan instansi masing-masing, sehingga admin yang dipilih inilah yang akan dilatih. Dari masing-masing OPD pun ada admin yang kemudian juga di kabupaten kota masing-masing. Sebagai bagian dari uji coba, NTB Care memiliki admin dari kabupaten kota yang tugasnya mendelegasikan setiap permasalahan pada OPD di level kabupaten kota tersebut. Kan ada ruang-ruang, mereka bisa kirim fotonya, kemudian lokasinya yang mana itu harus jelas. Kemudian kita akan memverifikasi dengan kemudian ada membentuk volunteer-volunteer. Ya, volunteer yang kemudian memastikan misalnya ada tumpukan sampah di sini. Benar enggak? Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, Get TV.